Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa ya, sekarang? Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Okay. Ya. Ya udah, jadi gitu 16 juta itu gaji pokok. Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya, komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu, dan mohon maaf ya para senior-senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Mm-hmm. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi. Wedih. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun.